Cah. Halo, Cah. Oh, iya, ini aku baru siap-siap mau berangkat. Kamu udah di mana? Oh, masih di rumah. Jadi dijemput enggak? Oh, ya udah deh. Aku langsung ke kantor aja. Oh, iya. Waalaikumsalam. Wah, udah mau jam 7 nih. Selamat pagi, Pak Ragil. Oh, pagi, Pak Edi. Tumben, pagi-pagi udah di kantor. Iya, soalnya lagi ada tugas mendadak nih. Oh, gitu. Oh, ya udah dilanjut, Pak Ragil. Oke, siap. Hai, selamat pagi, sayang. Di kantor gak boleh gitu, kita harus profesional. Emangnya kenapa sih? Iya, kan gak enak sama yang lain. Duduk dulu ya. Oh, ya udah, ada apa? Mau ngomong. Mau ngomong apa? Ya gak ada, sayang. Kan cuma kangen doang. Temennya gak boleh. Ya, gak apa-apa sih. Nanti kalau pas di luar jam kantor aja. Kalau di kantor, kita harus profesional dong. Temennya kenapa sih? Kan aku bos di sini. Aku yang ngatur karyawan. Ya, gak, jangan gitulah. Mentang-mentang kamu bos, seenaknya. Iya sayang, aku cuma bercanda doang. Oh, ya udah gak apa-apa. Nanti kamu mau makan siang di mana? Ya biasa, di warung depan. Pas jam istirahat gitu. Bareng aku ya. Kamu mau makan di sana? Aku mau balik ke ruangan dulu. Oh ya udah sana. Mau rapi. Iya. Semangat ya. Siap sayang. Sudah sayang. Ya. Selamat pagi, Pak Alek. Pak Edi, selamat pagi. Iya. Tumben, hari ini gak telat, Pak Alek. Wah, iya, Pak Edi. Dari kemarin sampai tadi malam, Bu Ocha gak ngasih tugas sama saya. Makanya saya bisa tidur nyenyak semalam. Jadi, pagi ini saya bisa berangkat pagi. Oh ya, Bu Ocha udah datang belum? Iya, udah datang Bu Ocha, Pak Alek. Hah? Udah datang? Iya. Waduh. Memangnya kenapa, Pak Alek? Kan belum jam kerja sekarang. Iya sih, tapi takut ditegur Pak Edi sama bocah. Oh, ya udah. Silakan dilanjut Pak Alek. Oh iya Pak Edi. Semangat ya untuk hari ini. Oke. Pak Alex. Oh iya Bu, Ocha. Untuk laporan yang kemarin apa sudah? Oh, semuanya sudah selesai untuk yang bulan kemarin. Sudah semua? Iya Bu, sudah selesai. Saya minta tolong dicekin lagi ya. Oh iya Bu, ini. Saya yakin semuanya udah kelar kok. Iya Pak, jadi gini, soalnya besok itu ada laporan baru untuk yang bulan depan Pak. Ada proyek besar Pak untuk bulan depan. Jadi tolong dicekin dulu nih ya. Iya Bu, siap. Kalau sudah langsung bawakan ke ruangan saya Pak. Oh iya Bu, siap. Nanti saya biar cek dulu dan saya pastikan semua tugas-tugas ini saya selesaikan. Nanti saya akan ngadakan diskusi Pak untuk yang proyek bulan depan ya. Oh iya Bu, siap. Ya udah. Kamu gimana sih? Ada bocah gak bantuin ngomong? Kan kamu yang ditanya Lex. Aku kan masih ada tugas sih. Iya, tapi ini kan tugas kita berdua. Ya udah, kamu aja yang ngecek. Aku masih mau nerusin tugas yang tadi nih. Ya udah, biar aku yang ngecek. Hmm.
Pak Edi. Oh iya Pak Alek. Tolong ya berkas-berkas ini di fotokopi ya. Jadi rangkap berapa ini Pak Alek? Oh 3 aja. Oh ya udah, nggak ada lagi Pak Alek. Udah ya, sementara itu aja. Oh ya udah kalau gitu Pak Alek segera saya laksanakan. Oh ya, ini uangnya. Oh pakai uang saya dulu aja Pak Alek. Oh ya nanti biar admin ya yang ganti. Oh siap Pak Alek. Terima kasih Pak Edi. Ya. Oh iya Lex, sudah semua ini Pak Lex. Oh ya udah biar ntar aku kirim ke ruangannya bocah. Brother, ini kan udah jam istirahat. Ini kita surat dulu yuk. Ya sudah Il, ntar aku nyusul aja deh. Udah, nanti nggak yuk. Kita surat dulu Lex. Sholat itu harus diutamakan loh. Ya udah deh, yuk kita berjamaah ya. Ya udah. Siang. Loh, Pak Alek mana? Mas Edi juga mana sih? Tadi udah janjian. Loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu dari mana sih? Dari tadi aku nungguin loh. Ini fotokopi berkas disuruh Pak Alek. Udah jam istirahat. Iya, aku udah tadi nungguin kamu loh. Oh iya, aku lupa kalau mau makan siang bareng. Ya udah aku naruh ini dulu ya. Ya udah suara lo. Udah mau habis nih. Ya udah, yuk. Loh, teman-teman belum datang. Iya nih. Yalah, tinggal 30 menit lagi istirahatnya. Masih lama. Duduk dulu yuk. Udah. Oh iya, Yang. Kamu harus profesional kerjanya. Meskipun kamu pacaran sama aku, di kantor kita tetap partner kerja. Iya, aku paham. Memangnya aku kelihatan nggak profesional gitu. Ya enggak profesional sih, tapi aku ngejaga takut timbul fitnah gitu. Ya udah, mulai dari besok. Janji? Iya janji. Gitu dong. Jadi enak kedepannya, nggak ada timbul fitnah juga dari teman-teman. Ya udah, sana ke ruangannya. Tunggulah sayang, 10 menit lagi. Tinggal 20 menit. Udah sana cepat ke ruangannya. Bentar lagi teman-teman datang. Iya deh, aku ke ruangan dulu ya. Ya. Oh ya, pulangnya bareng atau gimana? Ya bareng lah, emang aku mau pulang sama siapa coba? Loh, tadi berangkatnya kamu gak mau dijemput. Iya sayang, tadi pagi tuh aku ke rumah temanku, aku diantar sopir. Lagian aku juga gak mau ngerepotin kamu. Ya udah, sana masuk. Udah aku masuk dulu ya. Ya. Sayang, ada apa lagi? Besok jadi kan? Jadi. Beneran? Iya. Oh ya jam berapa? Aku gak semangat kayak gitu sih. Apanya yang gak semangat sih? Besok kan hari libur. Aku udah janji kan sama kamu. Mau jalan-jalan sama kamu. Agen. Kerja. Masuk makan. Iya. Wah, Lex. Kayaknya ada yang lagi kasmaran. Wah kamu nih gimana sih, tugas belum selesai malah ngomongin yang lain. Udah selesain dulu tuh tugasmu. Tinggal dikit Lex. Ya udah cepetan, nanti aku kirim ke bocah. Ya udah deh. Kesiangan nih, moga aja Ocha gak marah.
Sayang. Ih sayang, udah dari jam berapa kok nunggu tahu? Ya maaf deh, aku soalnya tadi cari rumput dulu, terus mandi, terus kesini. Ya tuh mataharinya udah dipucuk-pucuk nih, panas ntar aku. Ya mau gimana lagi, jadi jalan nggak? Iya, ya udah jadi, ayo. Gak boleh marah. Ya. Ya udah yuk. Ya udah, duduk di sini dulu ya. Iya, sayang. Oh ya, kamu tahu nggak alasan aku ngajak kamu ke sini apa? Namanya kenapa? Karena ini tempat pertama aku dan kamu ketemu. Oh iya juga ya, aku baru sadar loh. Iya, jadi aku ingin kita nggak melupakan tempat ini. Iya yang aku nggak mungkin lupa kok pertemuan pertama kita. Iya. Nggak kerasa juga ya, hubungan kita udah berjalan 3 bulan. Iya yang, nggak kerasa. Kamu bosen nggak sama aku? Iya, apaan sih? Ya enggak lah, Yang. Iya, takutnya kamu bosen gitu sama aku. Kok kamu tanya gitu? Palingan kamu yang bosen sama aku. Ya enggak lah, Yang. Ngapain bosen sama kamu? Aku udah bahagia sama kamu. Masa sih? Iya. Oh iya, hari ini aku lihat kamu beda, Yang. Biasanya jalan sama aku selalu pakai celana pendek. Kan aku mau ketemu orang spesial. Pakai telur. Kayak pertama kali aja sih kamu. Bercanda yang. Aku cuma pengen pakai celana panjang. Jadi lebih enak gitu kalau jalan sama kamu. Gini yang. Aku ada yang mau diomongin. Oh iya. Kamu sudah yakin sama aku? Ya aku yakin lah sayang. Ya kan kamu tahu sendiri. Kamu itu atasanku seorang direktur. Sedangkan aku seorang satpam yang. Lah yang, lagian kamu juga udah tahu kan masa lalu aku kayak gimana. Akunya seorang janda, seharusnya aku yang tanya sama itu sama kamu. Ya kalau soal masa lalu kamu aku sudah nerima yang, ya intinya aku sayang sama kamu. Iya yang, aku juga sayang sama kamu. Makasih ya sayang, yang penting kita harus percaya ke depannya. Karena suatu hubungan akan hancur itu bukan karena orang ketiga yang. Ya karena runtuhnya kepercayaan. Jadi kedepannya kita harus saling-saling percaya gitu. Iya yang, yang penting kita sama-sama saling percaya ya. Iya dong. Udah, lepasin dulu. Aku mau ngambil sesuatu buat kamu. Oh ya, aku titip HP ku dulu ya. Kamu tunggu di sini, aku bentar kok, gak jauh. Oh. Apa emang baru lagi, Yang? Iya, Yang. Yang kemarin rusak. Jadi, aku itu pinjam punya adik. Gitu. Ya udah. Tunggu dulu ya. 2 menit. Oh. Halo. Iya, selamat siang, Pak. Oh, iya. Ini saya pacarnya, Pak. Ada apa ya? Hah? 10 juta, Pak? Iya, Pak. Nanti saya sampaikan ya, Pak. Baik, Pak. Selamat siang. Oh. Si Mas Edi kok gak bilang ya? Kok gak terbuka sama aku? Mas Edi kok gak bilang ya kalau punya utang? Padahal tadi dia bilang kalau kita tuh harus sama-sama percaya, harus sama-sama saling terbuka. Sayang, aku punya sesuatu buat kamu. Kamu duduk dulu deh. Loh, kenapa wajah kamu cemberut gitu? Kamu ada yang disembunyikan ya dari aku? Loh, emangnya kenapa yang? Aku gak ada yang disembunyiin kok dari kamu. Barusan ada nelfon, Mas.
Katanya kamu punya utang 10 juta dan harus dibayar besok. Loh, namanya siapa yang nelfon yang? Tuh, si Pak Lutfi. Ya, kalau gitu maafin aku yang, kalau aku gak ngomong sama kamu. Kamu nih mah, katanya kita pasangan, tapi masalah gini aja kamu sembunyikan. Ya bukannya gitu yang, aku kan gak mau banyak orang yang tahu kalau aku punya utang yang. Tapi gak gitu sayang, aku ini pasangan kamu. Ya maafin aku kalau gitu. Emangnya uang 10 juta itu untuk apa sih yang? Sampai kamu minjem uang 10 juta itu uang itu nominalnya besar loh. Ya udah aku ceritain yang buat kamu. Satu bulan yang lalu ibuku di kampung sakit yang memerlukan uang sekitar 10 juta. Jadi aku terpaksa deh pinjam sama Pak Lutfi yang. Tapi uang itu gak buat aku main-main kok yang, beneran aku kirim ke ibuku di kampung. Ya besok aku harus bayar, tapi uangku belum lengkap. Ya mungkin aku mau jual motor ini yang. Kamu yakin mau jual motor ini? Ini motor kamu satu-satunya loh yang. Iya yakin yang, mau gimana lagi? Ya udah, nanti aku transfer ya, aku bantu kekurangan kamu. Loh, kok gitu sayang? Gak usah deh, aku gak mau ngerepotin kamu. Jangan gitu sayang, aku sebagai pasangan di sini harus selalu ada buat kamu. Harus selalu bantu kamu juga kan? Ya, makasih yang. Kalau gitu, potong gaji aja yang. Gak usah sayang, aku bantu. Kamu beneran? Iya sayang, apalagi uang yang kemarin kamu pinjam itu buat ibu. Ibu tuh calon mertua aku yang. Makasih yang, kamu udah nganggep orang tuaku seperti orang tuamu sendiri. Aku gak sia-sia sayang sama kamu, ternyata kamu baik sama aku dan juga keluargaku yang. Iya yang, aku kan udah nerima kamu yang, jadi aku juga nerima seluruh keluarga kamu dong pastinya. Jadi kita harus sama-sama berjuang dong buat kedepannya yang. Siap komandan. Oh iya yang, bunganya udah rusak nih, gimana? Ah gak apa-apa, makasih ya. Iya. Kok simpen ya yang? Ya udah simpen aja, moga aja gak layu.